Halo guys, ketemu lagi dengan si Agus di Agustolic Channel. Cus. Halo guys, kali ini saya ada di desa darat pantai. Ini saya di pantainya, jadi saya mau tembak ikan ditemani Bang Erik, kemudian dan keluarga besar saya di Blatak darat pantai. Ini ada paman Tube dan lain-lain. Ini saya berjalan dari karena air posisi surut ini, jadi saya tidak bisa naik sampan atau perahu, jadi harus berjalan kaki. Ini harus hati-hati ini karena di sini lagi musim ubur-ubur, banyak sekali ubur-uburnya. Yuk guys, ikuti perjalanan saya. Stay terus di Agustolic Channel. Cus. Guys,
Tadi kami panah ikan kurang lebih 1 jam, ya 1 jaman lah. Dan sudah sore, kami pulang ke darat pantai di desa kami. Inilah pemandangan desa kami, darat pantai. Ya, tampak di belakang kami ini, kita bisa menyaksikan langsung keindahan itu darat pantai dari lautan. Ya, nampak indah sekali. Jadi di sana ada hutan bakau, kemudian di sana juga ada pantai yang pasirnya putih bersih. Kemudian pada sore hari bisa menyaksikan detik-detik momen matahari terbenam di ufuk barat. Jadi pas di belakang kami, jadi bisa kita saksikan sama-sama. Masyarakat di sini rata-rata mayoritas nelayan. Jadi kami biasa aktivitas itu mancing. Ya, ini pendapatan kami tadi. Ikan humberjack lumayan besar, mantap untuk dibakar. Jadi masyarakat sini rata-rata aktivitasnya adalah nelayan. Jadi sudah tidak asing lagi kalau kegiatan kita panah ikan. Dan panah ikan adalah suatu aktivitas berburu ikan yang sangat direkomendit, karena kita bisa tembak atau panah ikan sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita bisa pilih ikan juga, ikan yang besar. Yang ketiga adalah ikan yang tidak dilindungi undang-undang atau yang tidak boleh dibunuh, seperti pari manta, kemudian hiu, termasuk juga di dalamnya ada penyu. Jadi itu adalah binatang-binatang yang di laut yang nggak boleh kita buru. Oke guys, jangan lupa subscribe channel saya, Agustolik Channel, karena subscribe itu gratis. Kemudian like, biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, tekan notifikasi. Oke, dadah. Thank you. Cus. Sudah klik video ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, dan selamat menonton.